ada di Blok M. Nah, kita lihat nanti ini masa habis kontrak. Kontrak pada pelanggannya habis. Infonya akhir tahun ini Blok M akan direvitalisasi. Para penyewa udah sepi. Tuh. Akhir tahun ini akan direvitalisasi oleh Pemprov DKI, makanya pada tenan ini udah sepi ya. Kita lihat para penjual. Mungkin awal Januari ini akan bentuk baru atau seperti apa Blok M, karena para penyewa yang biasanya banyak rame kayak Ramayana, Robinson dan lain-lain itu sudah habis kontrak. Apalagi kemarin 2 tahun kena imbas. Di sini kena imbas pandemi juga. Nih. Ya, 92 nih. Ya. Ini akan habis masa kontrak ya. Kita lihat ke dalam Blok M sekarang sebelum revitalisasi. Ada juga nih yang jualan kayaknya baju-baju bekas dari luar negeri. Banyak juga yang belanja. Harganya mulai 35 sampai 75. Saya ada yang ngeborong. Itu juga. Dulu di sini ada sport station. Ada Ramayana, kalau nggak salah ya. Ada juga tuh sport station, tapi nggak banyak kayaknya tuh. Oh. Ini lorong legend. Anggaran yang dikeluarkan mungkin Januari 2023 revitalisasi Blok M miliaran mungkin. Kalau yang sebelahnya kan ada Carrefour, itu Agung Podomoro ya.
Kalau ini kan 92. Cuman gubernurnya Wiyogo Atmodarwinto. Oktober habis semua masa kontrak. Sudah sepi para penyewa, para tenan. Selain terkena imbas dari pandemi, juga kita hitung sekarang Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 5 bulan lagi revitalisasi Blok M. Jadi ini terakhir ini bentuk-bentuk begini sewa-sewanya. Biasanya orang ramai banget di sini. Dari dulu kita kecil, mungkin ada yang suka belanjanya di Blok M. Ya. Tapi sekarang sepi. Beda zamannya. Sekarang Tanah Abang mungkin belanja online. Ya. Di ATM Center-nya masih ada. Parkiran motornya di sini ada. Ini apa ini? Jatuh. Kecil. Nah, ini masih ada. Tapi apa namanya, bengkel-bengkel juga di bawah udah sebagian pada tutup karena masa sewanya habis. Di sini ada reparasi mobil-mobil juga tuh. Banyak toko-toko. Lagi kita akan lihat seperti apa. Pusat aksesoris spare part dan bursa mobil di bawah. Jumlah penyewa di sini mungkin banyak banget. 100-an mungkin. Oke. Kita selesai di sini deh. Ya. Ngevlognya capek nih. Jalan sama licin. Oke. Okay.